Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini mengajarkan kita bahwa ukuran tidak selalu menentukan kekuatan. Kadangkala kebaikan dan keberanian dapat terletak pada hal yang kecil dan tidak terduga seperti seekor tikus. Kita harus belajar untuk menilai sesuatu dari kualitasnya, bukan hanya dari tampilannya. Jangan pernah menganggap sepele hal yang kecil, karena kadangkala kita membutuhkannya di waktu yang sulit. Kali ini Drawing Edes akan menceritakan tentang kisah singa dan tikus. Lantas, bagaimana kisahnya? Ayo simak video ini dan selamat datang di channel Drawing Edes. Pada suatu hari, sang raja hutan, yaitu seekor singa yang besar dan gagah, sedang tertidur pulas di atas batu. Tak jauh dari singa itu, ada sekelompok tikus yang sedang bermain-main. Tikus itu melihat singa yang tertidur. Ia merasa penasaran untuk mendekatinya. "Tunggu sebentar," kata tikus. "Aku bisa mendapatkan teman baru, sebuah singa. Aku harus mendekatinya." Lalu tikus itu mendekati perlahan-lahan dan memperhatikan singa yang tertidur pulas. Singa yang merasa gangguan bergegas bangun dan menangkap tikus. "Bisakah kamu memberikan kesempatan kepadaku?" kata tikus. "Aku hanya ingin bermain denganmu dan menjadi temanmu." Singa itu tersenyum. "Kamu sangat kecil dan tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi saya," kata singa. "Jangan harap bisa meyakinkan saya untuk memberikanmu pergi." Namun, tikus itu merayu dan pada akhirnya singa pun luluh juga. "Pergi sana tikus." Ia memberikan tikus pergi dan berjanji untuk tidak memakan tikus itu dengan syarat agar tikus tersebut tidak bermain-main di sekitarnya lagi. Satu minggu kemudian, di dalam hutan, sang singa terjerat tali dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya bisa diam saja karena talinya cukup besar. Tikus yang melintas kebetulan melihat singa dalam bahaya dan ingin balas budi untuk membantunya. Tikus itu mulai merusak perangkap tersebut dengan giginya yang tajam. Seiring waktu berjalan, perangkap itu akhirnya terlepas dan membantu singa keluar dari situasi bahaya tersebut. Singa itu merasa sangat bersyukur dan merasa malu karena dahulu telah mengecilkan keberadaan sang tikus. Keduanya kemudian saling memahami dan menjadi teman baik. Mereka belajar untuk menjaga satu sama lain dan membangun hubungan yang baik dengan memperhatikan kepentingan bersama. Sekian cerita yang dapat Drawing Edes sampaikan, dan itulah kisah singa dan tikus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nantikan keseruan-keseruan video-video yang lainnya di channel Drawing Edes. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.